Salam sejahtera. Saya Josim dan ini Best 7 malam dan antara tumpuan utama hari ini. Pemilih berdaftar di negeri Sarawak selesai melunaskan tanggungjawab memilih kepimpinan negeri melalui pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri. Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Seri Mohamad Sabtu Osman berkata, proses pengundian berjalan dengan lancar sepanjang tempoh pengundian hari ini. Kesemua 1,754 pusat pengundian yang dibuka pada pukul 8 pagi ditutup 5 petang ini, manakala beberapa pusat pengundian ditutup lebih awal secara berperingkat mulai pukul 9 pagi kerana jumlah pengundi yang kecil. Dua buah tren kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB dilapor bergesel antara satu sama lain berhampiran stesen komuter Batang Kali Hulu Selangor 1:30 tengah hari tadi. Setakat ini, tiga orang dilapor cedera dan mereka telah dihantar ke Hospital Kuala Kubu Baharu untuk mendapatkan rawatan. Kira-kira 510 penumpang berada di dalam kedua-dua tren berkenaan ketika kejadian. Mayat ketiga nahas helikopter yang ditemui pukul 1:03 tengah hari tadi di Sungai Batang Lupar Lingga disahkan sebagai Lance Corporal Ahmad Sobri Harun, pengawal peribadi kepada Dato' Noriah Kastun. Perkara itu disahkan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Seri Mohamad Sabtu Osman. Mayat ketiga itu ditemukan kira-kira 1 kilometer dari kawasan mayat pertama, iaitu Timbalan Menteri Perusahaan Perlandangan dan Komoditi Dato' Noriah Kastun ditemui semalam. Laporan awal siasatan nahas helikopter Eurocopter ES-350 oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara akan dikeluarkan dalam tempoh sebulan. Menteri Pengangkutan Dato' Sri Leo Tiong Lai berkata, siasatan dilakukan bagi mengetahui punca nahas di Sungai Batang Lupau Sebuyau. Kementerian juga telah memanggil pasukan penyiasat daripada penyedia perkhidmatan helikopter Airbus bagi membantu siasatan. Sebagai penghormatan kepada mereka yang terbabit dalam nahas helikopter berkenaan, Kanibal Himpunan Hari UMNO sempena ulang tahun ke-70 yang dijadualkan pada 14 Mei depan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur dibatalkan. Pembatalan termasuk acara sukan UMNO dan larian bendera UMNO yang sedang berlangsung di seluruh negara. Bagaimanapun, sambutan ulang tahun UMNO yang dijadual pada hari Rabu depan akan diteruskan secara sederhana. Dan pameran dan persidangan antarabangsa Franchise International Malaysia FIM 2016 menyasarkan jualan sebanyak RM400 juta melalui penganjurannya kali ini. Ia disertai oleh 118 pempamer tempatan dan 7 pempamer antarabangsa dari negara Singapura, Indonesia, Filipina, Korea, Amerika Syarikat, Australia dan juga Taiwan. Pameran tersebut berlangsung bermula 6 Mei sehingga esok bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang di PWTC. Sejumlah 2,500 unit rumah idaman rakyat disasar dibina oleh SPNB Idaman Sdn Berhad di seluruh negara tahun ini. 1,400 unit daripadanya telah mula dibina di Perak, Kedah, Melaka, Johor dan juga Pahang. Antara jenis rumah yang bakal dibangunkan melalui 11 projek perumahan itu termasuk rumah bandar berkembar, rumah teres 2 tingkat dan juga rumah semi-day. Baik, sekian Best 7 malam. Saya Josim, salam sejahtera.